sebuah perkampungan atau dusun yang sangat unik dan indah pastinya, yang sayang bila kita tidak kunjungi ketika kita berada di Kabupaten Magetan. Perkampungan atau dusun ini diapit dari beberapa peranakan pegunungan lereng Lawu bagian selatan, teman-teman. Lebih tepatnya terletak di Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, teman-teman. Dengan ketinggian sekitar 1.300 meter dari permukaan laut, membuat tempat ini sangat sejuk dan dingin pastinya. Namun sebelum video ini berlanjut, bagi yang suka dengan video ini silakan like, dan yang berkenan silakan subscribe channel ini bagi yang belum, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentarnya ya teman-teman. Dan berikut perjalanan kami menuju ke Dusun Wonomulyo yang berada di Desa Genilangit. Dan kami sudah berada di sebuah perkampungan yang unik dan sangat menarik. Letak kampung ini berada di sisi sebelah barat dari Kabupaten Magetan, lebih tepatnya di Kelurahan Genilangit, Kecamatan Poncol. Namanya Perkampungan Wonomulyo. Wonomulyo sendiri adalah sebuah dusun kecil, namun soal keindahannya tidak diragukan lagi. Karena ketika kami berkunjung ke sini disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah, unik, dengan view yang sangat keren pastinya, berupa hamparan pegunungan, lembah, dan tentunya rumah-rumah warga yang tertata rapi, yang diapit dari beberapa peranakan pegunungan lereng Lawu bagian selatan, membuat perkampungan ini layaknya sebuah perkampungan di New Zealand. Namun tidak terlepas dari hal itu, teman-teman harus tahu, dan kurang pas rasanya bila tidak mengetahui akan sejarah dari perkampungan Wonomulyo ini. Maka simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Dulunya perkampungan atau dusun ini
lebih dikenal dengan nama Jeblok karena sebagian tanahnya ketika terkena air hujan akan jadi lengket dan menempel pada alas kaki saat diinjak. Sebetulnya perkampungan atau dusun ini dulunya tidak berpenghuni dan Ki Hajar Wonokoso adalah orang yang membabat hutan untuk dijadikan tempat tinggal. Dan beliau juga orang pertama yang menghuni perkampungan Wonomulyo ini. Dan kami sedang berada di makam Ki Hajar Wonokoso, teman-teman. Berkat jasa beliau, lebih dari 1.400 jiwa bisa tinggal dan menetap di tempat ini hingga menjadikan dusun seperti sekarang ini. Niki sing babat pertama Mbah Wonokoso nggih. Nggih. Riyen Mbah Wonokoso niku king pundi? Sejarahe. King Kraton Solo. Solo. Sakene. Berarti orang pertama sing babat mriki nggih, Mbah. Mbah Wonokoso. Ngantos kathah mriki nggih? Nggih. Jika bakal nggih yang Wonokoso niku. Rien agamine napa niku? Niku jantene Buddha jantene. Nek wihara niki napa niki? Niki. Hindu. Nggih Buddha. Nggih Buddha. Nggih. Berarti penduduk Wonomulyo mriki nggih sebagian Buddha, sebagian Islam. Sampean? Kula. Nggih. Kula Islam. Islam. Mriki bantu ngrenca niki. Berarti masyarakat mriki niku agamane nggih. Islam kalih Buddha niku. Nggih. Gotong royonge mriki bersatu mboten enten perbedaan. Mriki niku. Mboten enten masalah ibaratnya persatuan itu babakan agama Islam Buddha itu sami mawon kerukunan nih buatan itu tidak bisa nih nanti. Nah enten acara ini makam Mbah Wonokoso itu dinten apa nih? Niku dinten ukune galungan. Benda pitung bulan sepindah. Dinten? Dinten Selasa Wage. Niku acara yang king kraton king bunti-bunti mawon dugi. 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 Corone niku nggih anu. Memberikan weton adat. Ukune galungan niku kan tiyang king bunti mawon lak dugi. Pas dinten Selasa Wage niku. Galungan. Cara islami niku syukuran nggih niku nggih menawa menghormati jasa Mbah Wonokoso cara niku hari kelahiran apa hari napa ngajen ning mriki mayoritas nggih Islam nggih nggih
Nggih, matur suwun, Pak. Seperti yang dikatakan Bapak tadi, Ki Hadjar Wanakasa menganut kepercayaan atau beragama Buddha. Dan sampai sekarang masyarakat Wonomulyo masih juga menganut kepercayaan seperti yang dianut Ki Hadjar Wanakasa. Sebagai bukti dengan adanya wihara ini. Dan untuk kehidupan masyarakat Wonomulyo, sebagian bermata pencarian sebagai petani dan berternak. Sesuai dengan namanya, Wono yang berarti alas, Mulyo yang berarti mulia. Maka dusun ini sangat subur dan pasokan airnya sangat melimpah ruah. Napa niki, Pak? Niki mantun napa niku lombok ajeng sukane brokoli. Nggih. Rawuh diriyen, ana resik. Nggih. Berkabut ini, Pak. Kabut niki. Kampunge napa niki? Kampung Wonomulyo. Jeblok nggih. Nggih. Wonomulyo jeblok. Berarti masyarakat mriki sebagian mata pencarian sebagai petani ya? Iya, petani sedaya, Mas. Mriki kare ternak sapi. Tapi kok mboten naneman nggih, Pak? Napa niku? Padi nggih. Mriki padi mboten isine mboten wonten, wontene namung napa na. Kembang tok mboten saged nganu. Wah. Kebanyakan nanam napa niki, Pak? Mriki loncang kalih lombok mriki, brokoli. Kubis ngoten. Mboten kekirangan air nggih mriki. Mriki kathah Mas toya. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, nggih. Demikian tadi petualangan kami menyusuri keindahan Dusun Wonomulyo. Tetap ikuti terus petualangan yang menarik lainnya. Dan terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini.